Halo co friends, di sini ada pertanyaan, sketsakan grafik fungsi f(x) sama dengan min x kuadrat plus 8x min 12. Untuk menjawab soal ini, kita harus ingat bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu f(x) sama dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Di mana apabila nilai dari a-nya positif, maka grafiknya akan menghadap ke atas. Sedangkan apabila nilai dari a-nya negatif, grafiknya akan menghadap ke bawah. Kemudian untuk menggambar grafiknya, kita akan mencari titik potongnya terlebih dahulu. Di mana kita harus ingat untuk mencari titik potong pada sumbu x, nilai y sama dengan 0. Selanjutnya, nilai y ini akan kita masukkan ke dalam persamaan dari grafik fungsinya di mana diketahui fx di sini sama dengan y. Jadi 0 sama dengan min x kuadrat ditambah 8x dikurang 12. Selanjutnya di sini dapat kita tulis menjadi x kuadrat kemudian min 8x plus 12 sama dengan 0. Lalu, untuk mengetahui nilai dari X-nya, persamaan ini akan kita faktorkan. Di sini kita akan tuliskan X kemudian dikali dengan X, lalu pada bagian yang kosong ini akan kita isi dengan bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah plus 12, dan apabila dijumlahkan hasilnya adalah min 8. Sehingga bilangan yang tepat adalah min 2 dan min 6, sama dengan 0. Maka, di sini nilai dari x yang pertama yaitu x min 2, sama dengan 0, sehingga diketahui x sama dengan 2, atau nilai x yang kedua adalah x min 6, sama dengan 0, sehingga diketahui x sama dengan 6. Sehingga, di sini titik potongnya dapat kita tuliskan menjadi pada nilai X sama dengan 2, yaitu 2,0, sedangkan nilai X sama dengan 6 menjadi 6,0. Selanjutnya, kita akan mencari titik potong sumbu Y-nya, di mana kita harus ingat, untuk mencari titik potong sumbu Y, nilai X sama dengan 0. Sehingga di sini dapat kita tuliskan Y sama dengan Min 0 kita kuadratkan ditambah 8 dikali dengan 0 dikurang dengan 12. Sehingga diketahui Y sama dengan min 0 kuadrat hasilnya adalah 0 ditambah 8 dikali 0 adalah 0 dikurang dengan 12. Maka titik potong sumbu Y-nya berada di 0, min 12. Selanjutnya kita akan mencari persamaan sumbu simetrinya di mana di sini untuk mencari nilai dari X puncaknya yaitu min B dibagi dengan 2A. Jadi dapat kita tuliskan min B-nya adalah 8 kita bagi dengan 2 dikali nilai A-nya adalah min 1. Sehingga diketahui X puncaknya yaitu min 8 dibagi min 2 hasilnya adalah 4. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Y puncaknya. Di mana rumusnya adalah min dikali B kuadrat dikurang 4AC dibagi dengan 4A di sini dapat kita tuliskan min kemudian b nya adalah delapan kita kuadratkan dikurang empat dikali a nya adalah min satu dikali c nya adalah min dua belas kemudian kita bagi dengan empat dikali a nya adalah min satu lalu di sini min selanjutnya 64. empat kemudian min empat dikali min satu dikali min dua belas hasilnya adalah min empat puluh delapan kita bagi dengan 4 dikali min 1 hasilnya adalah min 4. Sehingga di sini dapat kita tuliskan titik puncaknya berada di 4,4. Kemudian apabila kita gambarkan, grafiknya akan berbentuk seperti ini. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan tersebut. Sampai jumpa di soal berikutnya.